warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasmud MPDI selaku pengasuh pondok pesantren Manabiul Quran Melati Rahayu Budi beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Reza Rasyadi SE selaku Ketua RT 09 Perumsari. Yang kami hormati pula segenap tamu undangan dan tak lupa para wisudawati serta para santri yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis dalam acara akhirus sanah dan tasyakuran Khatmil Quran Bin Nadim Pondok Pesantren Manabiul Quran Melati Rahayu Budi tanpa ada halangan suatu apapun. Thank you.
Rasulullah, tiada yang bisa memberikan syafaat kecuali Al-Qur'an. Maka Rasulullah ngendikan, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Wa afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an.
bahwa sebaik-baik ibadah umatku yaitu tilawatul ya maca Quran, maca bu maca ora kudu apalan ya. Maca ra ketang nun dadi bak yo. Pada sore ini telah hadir turun di sekitar panjenengan sejumlah 60.000 malaikat, malaikat ini, malaikat Gusti Allah, dalam rangka ikut menyaksikan, ikut mendoakan, dan ikut memohonkan ampun seseorang yang telah hadir dalam majelis Khatmil Quran. Selain daripada itu, seseorang yang mau membaca Al-Quran sampai khatam, perhatikan, sampai khatam, ini dia akan mendapatkan syafa'atul Quran fi yaumil qiyamah. Berbeda mereka yang ngaji tidak khatam, meskipun ngaji tapi tidak khatam. Ngono Mbak Roto? Rakyat ngaji ini sih brutal gratul sih, ada usaha untuk belajar pembenahan, syukur-syukur sabar sampai khatam. Ini Quran besok akan menjadi saksi di hadapan malaikat ketika dihisab. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh no! Aku bangga menjadi generasi Aswajah.